Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya dan Nofrian. Nah, hari ini kita mereview motor New PCX Hybrid Excellence. Nah, ini Nah, di sini motor PCX yang dari Honda ini seperti ini ya tampilan depannya. Ini masih baru ya. Di sini ada cover untuk BD-nya, di bawahnya ini ada logo Honda, dan di sini untuk lampunya udah menggunakan LED. Nah, ini ya tampilannya seperti ini lampunya. Nah, di sini juga untuk motor ini spek bornya, ini warnanya hitam ya. Nah, peleknya itu warna abu-abu. Nah, di sini juga sudah terdapat cakram. Untuk bannya sendiri ini ukurannya besar ya. Nah, seperti inilah tampilan dari depan, sampingnya PCX. Oke, kita lihat ke tempat yang lain. Nah, untuk PCX ini tuh sendiri lihat ya, ini bodinya transparan, bodinya transparan ya, ini bisa dilihat nih, ini lampu senya, ini bodi transparannya ya. Nah, jadi kelihatan di dalamnya ada mesin-mesinnya, ada kabel-kabelnya, di sini pijakan kakinya. Nah, kita lihat bodi yang lain. Nah, ini bodi belakangnya, di belakang ini juga transparan. Oh, jadi bisa kelihatan tuh ada mesinnya. Ini kita melihat soknya, itu ada cakramnya, bannya udah besar, ini knalpotnya, ini juga ini pijakannya ya. Ini untuk tampilan depannya seperti ini. Ini stang, ini untuk off-nya, ini untuk hidup lampunya, ini untuk hidup klaksonnya. Ada rem, lampunya LED. Nah, ini untuk joknya. Lampunya juga LED ya. Ini tampilan sampingnya. Jadi di sini motor PCX ini udah yang bentuknya bodinya transparan ya. Rupanya. Nah, ini tampilannya. Sungguh sangat keren ya, Bro. Nah, jadi kalau mau beli PCX bodi transparan bisa Bro hubungi di Honda berarti ya. Nah, jangan lupa untuk klik subscribe channel kita dan like dan komen. Terima kasih.